Halo guys, kali ini Bkomludeh Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Ini memesan satu biji IC 2MP 3,3 volt soid 8 yang diisi dengan firmware TV LED Sub LC24LE170i dengan kode buat mainboardnya KPWBNG599WCN2 KKITPG599WCN2 VRDKG599WE G599WE01. Untuk model panelnya MA764WG6. Untuk model Tikon Enolog V236BG1 P01 RefCA. Selanjutnya, untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer. Lalu di sini disiapkan soket adapter SOP8 200 mil. Bila membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Bkomludeh Blitar. Selanjutnya di sini disiapkan IC memorinya atau IC firmware. Ini adalah IC 2MB 3,3 volt soid 8. Sekarang IC-nya ini dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 IC diberi tanda titik putih agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Selanjutnya sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses flash pada IC ini. Oke, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai. Dan sekarang IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Bkomludeh Blitar dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe channel YouTube Bkomludeh Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Bila informasi ini bermanfaat silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.